Doa ini lebih dianjurkan lagi untuk dibaca ketika tawaf. Kita tahu orang ketika tawaf, ini ceritanya Abdullah ibn Sa'ib mendengar Nabi alaihissalam ketika beliau tawaf di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus dibaca sama beliau. Kemudian kondisi yang kedua yang dianjurkan sering-sering membaca doa ini adalah ketika kena musibah. Ketika engkau sakit. Ketika engkau di PHK. Ketika ada bencana. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam membesuk seorang sahabat. Qad khafata fa sara mithl farh. Dia sakit, lemah kondisinya sampai seperti anaknya ayam yang sakit tuh jemaah. Jadi udah kurus dia, entah sudah berapa kilo berkurang dari timbangannya, dari bobot tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kunta tad'u bi syai'? Apakah engkau berdoa memohon kepada Allah sesuatu? Ini tanya Nabi kepada orang itu. Qala na'am, iya. Aku berdoa minta sama Allah SWT. Kuntu aqul, dalam doaku aku mengatakan, Allahumma ma kunta mu'akibi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, hukuman yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat aku minta untuk disegerakan di dunia. Hukuman yang engkau akan berikan kepada aku di akhirat aku minta disegerakan di dunia, karena dia ingin di akhirat enggak diazab sudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, la tutiquhu. Kata Rasul sallallahu, engkau enggak akan mampu. Maha suci Allah, kenapa engkau minta doa seperti itu? Afala qulta, kenapa engkau enggak mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa engkau enggak berdoa Rabbana atau Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Itu orang kalau enggak punya ilmu. Akhirnya dikasih ilmu sama Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian dia berdoa dan Allah menyembuhkan dia, memberikan kepada dia kebahagiaan di dunia, dan semoga Allah memberikan kepada dia kebahagiaan di akhirat dan diselamatkan dari api neraka. Maka jemaah, bacalah doa yang sering dibaca Nabi alaihissalatu wassalam. Gak harus nunggu antum sholat, duduk-duduk di rumah, naik kendaraan, perjalanan, atau antum sedang santai di atas ranjang antum, antum baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum.